Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, balik lagi di channel Arif Fadil Fakriansyah. Dan kali ini saya sudah berada di Mabes. Nah, untuk keberangkatan hari ini setelah kemarin itu kosong ya. Nah, jadi hari Senin itu untuk arah Pulau Jawa, khususnya Jogja itu kosong. Kurang tahu kenapa, seharusnya ini Senin berangkatnya ya, karena ternyata diundur. Kemungkinan besok itu 246 dan antara 33311 sama 246. Nah, antara Pak Parinduri, mungkin Pak Parinduri masih proses perbaikan juga ya di bengkel. Nah, jadi untuk kali ini 248 sudah terparkir di sini. Untuk besok yang masuk sepertinya itu ada ALS 220. Di belakang 234 juga sudah selesai sepertinya, cuman belum tahu kapan naik tripnya ya. Jadi udah lama juga nih gak kesini. Nah, ternyata di hari ini sepi teman-teman. Nah, setelah diberlakukannya PPKM di kota Medan, jadi untuk penumpang sendiri pun juga sepi ya. Ini Bukit Tinggi aja paketnya belum ada masuk nih. Kalau paket mungkin tetap ada, cuman kalau penumpang nih yang masih jadi pertanyaan. Untuk tampilan depannya belum ada perubahan, masih sama dengan aksesorisnya dan stiker eksekutif Medan Jogja. Kalau 249 ini setelah kemarin ini ya sakit, nggak tahu siapa penyebabnya, cuman ada 3 harian kemarin itu ini nggak berangkat 249. Ini bekasnya yang dibawa Pak Muhammad. Sekarang Pak Mamat udah kembali masuk ke 270. Dan setelah lama gak berdinas juga ya, jadi alhamdulillah udah pada balik semua krunya. Untuk di sini bagian kacanya baru ada stiker Bang Nagil Bus sama Squad Purworejo Bus Hunter. Masih ada 2 stiker, jadi belum dipenuhin sama stiker-stiker dari teman-teman Bismania maupun YouTube. Ini 249 masih jam 4 berangkatnya, masih nanti. Executive Class Seat 22, SR1 Luxury Class. Ini dari Karoseri Laksana. Bagasinya juga udah tembus ya, cuman belum free space semuanya tembus, masih ada skat di tengahnya, tapi masih bisa bawa barang banyak di atasnya ini. Nah, kalau ini pakai mesin 1521 intercooler. Nah, ini nanti keberangkatan masih jam 3 sore. Ini bentar lagi nih berangkat teman-teman. Untuk dari luarnya sendiri juga masih bagus ya catnya, karena kemarin sempat dibenerin. Mencucuk sekarang ya. Nah, sehat Bang Andri. Jadi pandangan kita hari ini penumpang gimana nih? Belum tahu, belum laporan. Belum laporan, Bang. Kalau paketnya, Bang?
Sama. Belum ada. Karena hari ini kayaknya sepi juga dilihat kan. Tapi insya Allah full bang. Mudah-mudahan. Nah jadi di belakang sana juga ada yang baru sampai teman-teman. Masih nurunin paket ya. Sepertinya berapa? 253 udah berangkat. No 95. Mercedes Benz 1626. Nah untuk belakangnya sendiri masih sama. Ini body Euroliner. Nah, julukannya Pejuang Mahar juga udah dilepas ya. Ini nanti kita tanya ini julukannya apa nanti sama Bang Andri. Untuk 249 juga belum dihidupin mesinnya. Ini juga belum dihidupin mesinnya. Tapi yang udah naik penumpangnya itu ada. Nah ini toiletnya di sebelah sini teman-teman, di sebelah kanan. Karena belum dihidupin mesinnya, kita tunggu dari bawah aja. Untuk bagasi juga udah masuk ya. Ini untuk ruang pengirimannya ada di sini, langsung masuk ke sini. Untuk fasilitasnya di dalam itu ada bantal sama selimut. Itu ada penumpang yang udah duduk tuh. Tuh Pak Samsul baru masuk. 221 alhamdulillah sudah mendarat di Mabes dengan selamat. Nah ini untuk paketnya. Penumpangnya full tadi itu teman-teman. Berarti kalau untuk arah dari Jawa ke Medan ini full, dari Medan untuk ke Pulau Jawanya ini kita belum tahu. Nanti kita lihat. Yuk kita coba masuk ke dalamnya ini teman-teman. Ini untuk di Mabes saat ini sepi sekali. Dan kita coba lihat ke dalam. Untuk dalamnya seperti ini. Kalau kita duduk di kursi kenek ya ini. Kursinya di atas ini sebenarnya, cuman diturunin di sini. Kalau kita duduk di sini pandangannya enak. Tuh ya, katanya juga nggak terlalu banyak variasi. Jadi kalau untuk buat video ini rekomend ya. Ini seperti ini. Jadi di depannya itu cuma ada korden seperti ini sama stiker tulisan eksekutif terus Medan Jogja. Di sini ada alat pemadam kebakaran, terus di sini tombol-tombol AC sama lampu-lampu di sini untuk panelnya. Terus di sini setirnya itu setir palang 4. Kalau cooler kan besar, ini sudah diganti kemarin itu. Jadi setir palang 4 kecil. Ini punyanya mobil ini. Saya lupa tuh kemarin apa mereknya. Terus panelnya, panel dashboardnya itu masih yang lama ya, masih cooler. Seperti itu. Untuk dalamnya sendiri masih kosong ya, terus masih panas juga teman-teman, belum dihidupin AC-nya. Ini di depan sini ada aksesoris seperti boneka bantal ini tuh sama korden ini untuk gak silau. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Nanti kalau muter kita coba ikut ya untuk penumpangnya ada berapa. Karena di depannya pun itu sepi teman-teman. Untuk jalan ke Mabes itu tadi sepi sekali karena masih ada
masih dalam PPKM ya. Gitu. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini untuk liputan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir video ini, yang udah like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh teman-teman subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.